back to my channel. Thank you guys for an official lock sampai jam. Pop, pop. Okay, gang. Hari ini aku nak pergi spare part dekat Sentul. Jap, aku nak pergi ambil cover set RXZ aku. Sebab aku nak pergi ambil cover set sebab motor dah nak siap, gang. Alright, semalam Abang Sam dah ambil aku punya engine dekat bengkel Madi. So, boleh katakan engine Abang Sam yang buat dan pemasangan luaran Hamadi yang buat. So semalam adalah dah pergi cari gearbox. So kita tukar gearbox. Dah pergi buat crank sikit untuk berat yang badan berat macam aku ni. Okay, so kita nak pergi ambil dulu. Ada lagi wiring kejap lagi kita beli kat Nizam Auto Parts kot. Okay, jom kita gerak dulu. Si papat santol. Later. Kau set dengan tengok throttle grip. Throttle grip dia catalyze ni tau. Boleh masuk lah. Boleh lah. Tapi dia kalau hanya catalyze dia ada ni sikit. Right. Oh ya ke? Yes. Ni dah sampai. Kita nak check out. Scan eh. Okay gang, ini harga dia. Cun-cun. Jom kita gerak. Okay, kita dah settle beli apa ni? Cover set dengan throttle grip. Ni aku nak patah balik rumah aku jap. Aku terlupa kunci motor RZ tu. Dah kata malam boleh start. Jom. Kita tengok. 2 hours later. Abang nak bagi wiring mili. Wiring mili dengan lampu belakang dia. Sorry bang lambat Tok lah. Tok lah geng. Rashim ni pasal tunggu cover set sampai tadi kat Sentul. Lambat sangat. Okay, sebaik buka lagi. Kopi tu. Ni satu. Tu lampu belakang. Lampu belakang dia bang. Ni okey lah bang. Bagi abang okey lah. Ini disambung lah bang. Sambung. Sekejap. Kau dah putus. Apa? Kau dah video. Tak apa. Ni okey? Sekejap. Oh, lepas ya. Okey. Tak yang abang yang tengah cari yang okey-okey. Yang tak ada sambung-sambung. Harap-harap ada lah. Banyak lah, dia nak cari. Oh, ada lagi je? Ada, yang berkeluarkan tu. Oh, ya. Yeah. Okay. Condition dia macam ni sikit bang. Dia abang nak tukar dia punya length ni. Mana okey, boleh tukar? Boleh aku kalau nak. Alhamdulillah bang. Terima kasih bang. Lampu dah jumpa kan? Tukar length luar dia. Mantap-mantap sikit. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Sekarang ni abang aku tunjuk lens yang kopi ori punya. Tapi tak apa, tengok dulu. Kalau teracun, saya beli yang kopi ni. Kalau tak ada, saya tukar lah. Mantap ke tak mantap? Kopi je kopi, tak kopi je bang. Bukan ori je bang. Apa abang? Kalau duit macam ori, boleh ambil ori tak? Duit kopi lah, tak kopi lah. Ini macam ni. Ada juga kulit narung tapi je kopi kita bagi tahu. Tak apa. Kalau ni 55 lah. Ni 55 lah. Abang tengok rasa bersih sikit ni. Ini ya. Ke yang mana? Ini tak main 55 lah. Tu 55. Kalau ni tadi 180. Tak apa bang, ambil ni lah. Ambil yang ni.
lagi yang kita tukar lagi. Bajet dah lebih hari ni. Dia benda macam ni ke? Oh, yang benda ni dia gosok balik lah. Ha, yang karat ni. Dekat dia punya ni. Cabut balik. Ha, baru gosok benda ni. Oh, okay, okay, ha. Okay, okay, okay. Padahal saya beritahu Madi suruh buat. Okay. Macam abang itu daripada kosong kan. Dia perjalanan. Perjalanan tu dia best lah. Dia kalau beli macam dah siap lah semacam. Beli nah, dapat kau terus. Ha, betul? Ha. Okay, gang, gang Nizam Motorpark mencari ni eh. Cari seorang pekerja. Kalau boleh perempuan lah. Sebab akak tu sian dia. Dah berapa kali saya datang dia seorang, tak siapa nak borak dengan dia. Kenalah ada seorang kan, kan? Ha, insyaAllah, insyaAllah. Mana tu ada viewer tengok nak kerja dekat Shah Alam, geng eh. Ha, apa-apa. Nombor telefon mana nombor telefon? Ada nombor telefon? Nombor telefon ada, bang. Ha, apa sebut ke, bang? 010-382-0416. Ha, itu nombor telefon, geng. Ha, apa-apa. Boleh interview dulu. Ha. Interview dengan ni? Ini interview. Ha. Kalau boleh cari yang free hair Jangan. Jadi Muslimah. Kalau free hair tak boleh rumah. Tak boleh. Ha, okay. Muslimah ni. Yang bertudung lah. Yang tak bertudung tu pakailah tudung kalau nak kerja sini. Okay. Okay. Jom kita bayar. Barang wiring dengan lampu belakang dah beli. So kita nak pergi bengkel terus. Nah, dia nak pasang konsep aku. Aku pun tak sabar nak tengok konsep aku ni. Okay, jom guys. Eventually. Ku ingin ku dibenci olehmu. Asal buka balik ni, Madi? Nampak tu. Nak pergi mana, Asal? Asal tu? Oh, satu lang gombak. Lang gombak, Mak. Apa beza dia? Vital. Aku pakai air zon ni. Minyak je mengam. Pakai zon ni tak cukup besar. Tapi power lagi besar. Tak tahu lah. Tak tahu try lah. Tiga, upaya. Sial lah. Okay, gang. Dia letak tu barang kita ya. Kau sabar je. Kau sabar je. Aku dah beli cover set RSZ untuk engkau. Kau sabar. Disebabkan kau, duit aku habis. Salah. Berat benda kau nak tolong kan? Eh, tak ya. Kau set ori motor tu. Oh, bagi. Si ori motor eh. Oh, nak mandi. Ni kau beta apa ni? Kau beta apa? Kata. Ya. Crank cutting standard. Aku tak tahu, tak pandai tengok. Nak tengok ah crank dia macam mana. Crank aku ke. Eh, thank you. Hey, bang. Dah siap, bang. Dah. Kita sini. Ni laci. Yang ni enduro. Wiu wiu wiu. Ada bunyi? Ada. Crank special. Kejap lagi kita tengok. Crank dia.
Kati sendek, kan kati sendek. Ah, kejap. Ah, okey 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 okey. Alloy stainless steel. Oh, ni batang. Lepas tu bush. Ah, tukar baru ah bush. Hmm. Ah, ni ni kau. Ni okey belah sini. Lubang eh. Pakai gam gasket ni. Untuk pegang bearing. Lepas tu kalau ikut tu buat balik. Ini spring engine. Hmm. Kalau rapat engine ni nanti pakai skru stainless steel lah. Okay. Sebab ni tengah. Nanti enjin ni tak tahu lagi bila nak buka. So benda ni tak karat lah. Breaker ni jet 2. Dia 92.8. 92.8 tak untuk enjin mili ni enggak mak. Tapi disebabkan tanker berbadan 130 kilo. Ah, dia buat apa? Dia nipiskan ke apa? Dia kalau ikutkan benda ni dia straight. Okay. Dia straight. So bila nak bawa badan besar, sebab ratio gearbox kita main nak ringankan crank ni untuk putaran pembakaran. Oh. So kita kena lightweight dia sikit. Ringankan sikit. So kalau kat sini kalau tengok betul-betul lighten. Lightweight ke? Lighten. Oh, lighten. Ringankan. Ringankan. Masa putih handsome sekarang. Lighten. Gigi tu jaga gigi tu. Kalau tengok kat sini dia ada degree. Kalau ikutkan original punya crank RZ, dia punya degree kat sini 8. So ni kita buat 5 je. Dia tak tegak. Ya. Kan? So kita buat benda ni. Lepas tu crank, rod. Rod ni kita asah balik. Sebab kita tak nak rosakkan crank. Selalu orang dia rosakkan kat sini. Dia terkena. Dia memang terkena kalau jet 2. Jet 2 memang kena. Tu dah dia? Ni dah. Ni dah buat. Lepas tu dah start emergency lah. Sap. 5 minit lagi siap lah. Belok dah buat ni. Belok ada di situ. Belok last lah. Kita pasang dulu lah. Pasang. Apa bearing semua dia dah. Dia buat main 5-6 je? 6. Oh, 6 saja. 6. Tapi nanti satu lagi. Dekat motor tu. Untuk yang selalunya lah. Ni basic lah. Untuk orang yang badan besar. Kalau ada Zek. Kau kena main arm sodok. Maya dia kena potong kan? Kau kena potong, kau kena Ya, yeah, dia beritahu ke. Sampai jumpa ke? Sampai jumpa. Selagi tak jumpa tu, nanti tayar tu sampai bateri tu. Itu lah pasal bodoh dia bateri lah. Sabar tu. Ya, boleh ni. Sebab crank dah buat. Lain tak ada apa, smoke tu. Lepas tu. Ni skru ni out ni. Ni skru ni kena cari lain. 3 biji. Crank punya. Class plate dengan balancer. Ni beli lain. Tu beli kat mana ni? Lag. Alamak. Ni Zama. Zama. Dah okey dah. Lag. Jap. Sorry. Dah okey, cakap okey. Okay. Sebab aku tutup wifi ni. Siapa yang okey cakap okey. Siapa yang lag cakap lag. Dah okey dah. Oh ya. Yang ni yang kena buka. Ni dah buka. Ni tukar yang okay, ni. Okey. Tamak ni kuasa. Tukar yang ni. Bila seseorang menamatkan kuasa dia, inilah jadi. Usahanya tak, itu semahal mat. Ya okey, dah ngam lagi. Ngam, dah ngam dah. Handle dengan kelas je problem aku. Kelas dia keras sangat. Janganlah kata kuat. Tendang terus. Kaki tu stay kat situ. Boleh dulu. Kau tak boleh ke dalam tu. Memang macam tu. Habis ada sik situ. Susah betul. Memang tak. Payah tu je ni. Kaki kena stay je ni. Aduh.
tak. Ya Allahu Akbar. Dan aku ada berita sikit tu korang. Tapi video tu aku dah post dekat TikTok. Tak apa korang tengok video TikTok aku upload kat YouTube ni. Aku ada berita-berita yang kurang menggembirakan, especially untuk aku. Tadi aku dapat call dari pakcik aku. Dia kata, Rezek tu dah nak siap ke? Aku cakap, dah nak siap dah. Kenapa? Oh, ni ada member nak belilah untuk Rezek tu. Nanti bagi tahulah kos berapa yang nak kena buat kan. Aku macam terkejut lah. Mana asal pula macam tu kan? Mana boleh sih? Tadi awal-awal kita deal macam mana? Kan? Lepas tu dia kata, tak apa, kau buat dulu bagi siap, nanti kita bincang balik. Lepas tu dia terus letak handphone. Aku jadi pisang lah, geng. Lama tu perjalanan, tahu tak? Perjalanan nak buat RZ ni bukan sekejap tu, kan? Cover set dah beli, enjin pun dah nak siap. Lagi senang kalau dia cakap pada dulu lah, daripada awal-awal lagi dia cakap. Dah betul lah. Nak buat sekarang pun nak siapkan dah pun dah tak ada semangat dah. Penat tu. Benda ni macam kelakar pun dia. Benda nak siap pun nak ambil kan. Tengok macam mana. Kalau boleh bincang balik, aku bincang balik lah dengan pakcik aku. Kalau dia okay kan. Dia talk gaya tadi macam betul nak lah. Apa kan? Ni aku update untuk korang lah. Aku pun tak tahu macam mana. Tengoklah aku bincang dengan pakcik aku ke apa ke. Kan? Barang pun semua dah beli. Semangat yang dah ada tak ada ni. Alah, ni tengok esok diorang pasang. Kita nak balik dulu. So gang, sambung esok.